InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tes-tes suara, testing untuk surau kampung Malaysia tambahan. InsyaAllah. Surau Naidatul Diniyah. Diniyah kampung Malaysia tambahan Kuala Lumpur. Kampung Malaysia tambahan. InsyaAllah. InsyaAllah kita mula. Mohon karyah. Sama-sama buka kitab. Muka surat 49 di share oleh pengerusi tadi. InsyaAllah. SU ke pengerusi? InsyaAllah. Muka surat 49. Mohon. InsyaAllah kita share. Saya share sekejap. Boleh terus pada audio, pergi ke audio kuliah. Facebook audio kuliah, insyaAllah. Slow. Mohon share. Saya dah mula lah, insyaAllah. Kita akan mempelajari. Saya share pada SU, surau Nadia. Malaysia tambahan, Pak Udo Group Kampung Malaysia tambahan, insyaAllah. Ok, insyaAllah. Saya dah share. Yang lain boleh share lagi, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzati lillahi wa rasulil mu'minin. Allahumma ghnina biharin haram wa siwa bismika Allahumma ya da'im ya hayyu ya fardu ya wit. Ya Ahad Ya Samad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa latam min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'alayna hikmataka wa ansur alayna min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya'Allah la yasuqu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya'Allah la yasrifu suwayullah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya'Allah makana min ni'matin famin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya'Allah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya'Allah la khala wa la quwata illa billahi aliyil azim. Allahumma nasaluka bi barakati syarifa antuhim ala dunia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk kuliah Ramadan seterusnya di surau online, surau kampung Malaysia tambahan, surau Ad-Diniyah, insyaAllah. Ya. Mudah-mudahan, apa khabar semua orang-orang kampung Malaysia tambahan. Mudah-mudahan
Ramadan yang hebat ni terus kita hayati. Siapa yang dapat online ni, live ni, mohon kita share, insyaAllah kita share. Saya terus share sekejap grup-grup, insyaAllah. InsyaAllah kita teruskan. Surau Kampung Malaysia, lama tak pergi, dah sebulan lebih lah. Sebulan ya, dua bulan ya, dekat dua bulan ya. Kampung Malaysia sebulan lebih ya, insyaAllah. PKB, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, terbaik untuk Ramadan kita. Okey, terus pada kitab dulu, kemudian kita sentuh sikit bab nuzul Quran, insyaAllah ya. Nuzul Quran berlaku pada bulan Ramadan, insyaAllah. Kita masih lagi tajuk muka surat 49, tajuk kedahsyatan dan kengerian hari kiamat. Muka surat 49 ya, untuk Kampung Malaysia tambahan, insyaAllah. Yang lain pun boleh buka ya, yang lain, tempat-tempat lain boleh buka kitab Tanbihul Ghafilin, insyaAllah. Peringatan bagi yang lupa. Kita ni mudah lupa walaupun puasa, kadang-kadang puasa lagi hebat jadi lupa ya, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'az bin Jabal radhiyallahu an berkata, Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in, an umurihi fima afnahu, wa an jasadihi fima ablahu, wa an ilmihi ma amila bihi, wa an malihi min aina iktasabahu, wa fima anfatafaqahu. Tidak dapat bergerak seorang kaki seorang hamba sehingga ditanya tentang empat: umurnya digunakan apa sampai habis, badannya dan badannya dalam apa ia rosakkan, dan ilmunya apa atau ia pergunakan, yakni apakah diamalkan ataupun tidak. Yang empat, dan hartanya dari mana ia dapat, ke mana pula ia keluarkan. Nabi SAW bersabda, tidak dapat bergerak kaki seorang hamba sehingga ditanya tentang empat perkara. Ini jadi kita punya reminder ya. Ada empat soalan, kalau tak jawab, tak bergerak tapak kaki kita besok di padang mahsyar. Yang pertama, ditanya umurnya digunakan apa sampai habis ya. Umur yang kita dapat Allah bagi, bagi. Sampai lah ni masih tak mati-mati lagi. Masih lagi hidup, masih lagi panjang, masih lagi hebat, masih lagi selesa, masih lagi sedap berbuka puasa, sedap bersahur dan senang berpuasa. Masih lagi terus menghayati puasa. Panjang umur kita, panjang. Salah satunya kita pergunakan umur kita adalah dengan ni Ramadan yang sedang Allah bagi. Umurnya masih dalam masa Ramadan, masih lagi hidup, insyaAllah ya. Maksudnya umur kita Allah bagi sampai 50, ada orang umur sampai 60, ada orang umur sampai 70, ada orang umur sampai 90, 92, 95, 94, semua ada. 100 pun ada. Tapi kena ingat, umur yang banyak tu apa kita buat. Allah akan tanya, tuan dapat lagi hidup, tak kena lagi C19. Ada orang habis terserempak dengan virus corona, habis umur. Kita masih beruntung, masih lagi ada umur. Allah bagi panjang umur. Sebab tu kita minta umur panjang untuk kita habiskan Ramadan.
ya, dapat umur kita panjang, kita habiskan Ramadan 30 hari. Pendek umur kita, tak dapat Ramadan. Puasa terus. Maksudnya, bila panjang umur, kita dapat berpuasa 30 hari Ramadan. Pendek umur kita, kita berpuasa selama-lamanya. Kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Ya, mohon tuan-tuan doakan dia. Doakan Tuan Guru kita. Ya, masih lagi tak berapa sihat. Ya, mohon doakan kesihatan dia, Tuan Guru kita. Umur yang banyak-banyak. Ya. Tolong jaga umur kita. Orang putih kata utilize. Pergunakanlah umur. Nabi pun selalu mengingatkan kita, ya, umur kita. Ya. Yang kedua, lagi, ya, umur tu, carilah jalan untuk mengaji. Carilah untuk berjalan-jalan untuk belajar. Macam-macam ilmu yang sepatutnya kita belajar. Ni cuti, ya, PKB, sepatutnya banyak ilmu kita mengaji. Banyak kuliah ada. Online, live, YouTube, ya, Zoom, semua ada. Ya, tak cukup kadang-kadang masa. Apalagi di TV, tadabbur Quran. Ya, sampai 3 juta orang tengok Quran di TV Al-Hijrah. Penonton meningkat sampai 3 million. Ha, tu. Maksudnya hebatnya orang dah sayang bab ilmu, bab Quran. Apalagi Al-Quran. Cubalah ruangkan masa. Bukan ruang masa, ada masa sebenarnya. Jangan kita cari pasal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan kesempatan yang Allah beri waktu Ramadan. Umur banyak-banyak, apa kita buat? Yang kedua, badan sihat-sihat, apa kita rosakkan? Tu. Badan kita sihat, sihat. Kita sihat lagi. Badan sihat buat apa? Allah tanya nanti. Sihat tak badan kita? Sihat badan kita. Allah akan tanya kita ni, badan kita buat apa? Tubuh badan kita buat apa? Tangan buat apa? Kaki tangan, kaki buat apa? Mata buat apa? Telinga untuk apa? Tu kesihatan kita. Dah sakit, tak boleh buat apa. Masih sihat ni, kita pergunakan. Yang kedua. Yang ketiga, ilmunya apa atau dipergunakan? Apakah diamalkan? Ada tak ilmu? Ada. Ya, dari kecil sampai besar ada mengaji Quran, mengaji hadis, mengaji kitab, mengaji lagi ilmu di sekolah, mengaji sekolah menengah, mengaji di universiti. Ke mana ilmu kita? Macam mana kita manfaatkan? Ya, adik kan ditanya so ilmu yang ada. Yang keempat, hartanya dari mana, dapat dari mana, ke mana pula dibelanjakan? Tu yang tak terdaya. Ha? Harta ni dapat datang dari mana, ke mana pula dibelanjakan? Maksudnya kita kena cek paling hebat, paling cantik, harta yang halal. Jangan ambil yang haram. Ni latih kita dalam Ramadan jadi takwa tu. Ya, tawaduk, qaf, qana'ah, wawara', ya, yakin, wara', bimbang ambil yang haram. Hanya kita cari jalan ambil yang halal, latih diri tu. Dah terlajak, patah balik harta yang dapat. Jangan kita makan terus, berhentilah. Dah terlajak, taubat, berhenti. Apalagi harta pusaka, apalagi harta ibu dan ayah yang dah meninggal dunia. Maksudnya, cari jalan. Jangan main suka hati bagi tak ikut cara Islam. Ada hukum Islam. Hukum pembagian harta. Ada tak hukum pembagian harta? Ada hukum faraid. Ya, ibu yang dah meninggal, ayah yang dah meninggal. Harta yang ditinggalkan kena hukum faraid. Janganlah kita suka-suka buat fatwa ini. Okey. Ingat ya, empat yang disabdakan oleh Rasulullah SAW.
empat ya, saya ulang balik. Pertama, umur yang banyak-banyak apa digunakan. Yang kedua, Nabi pesan, badan yang sihat apa dibuat. Yang ketiga, ilmu yang kita dapat, kemana kita gunakan, diamal ataupun tidak. Yang keempat, harta yang kita datang dapat datang dari mana, kemana pula kita belanjakan. Empat benda. Ikrimah berkata, seorang ayah akan memegang anaknya pada hari kiamat dan berkata, saya ayahmu ketika di dunia. Maka anak itu memuji kebaikannya. Lalu ayah itu berkata, hai anak, kini saya berhajat kepada hasanatmu yang sekecil zarah. Kalau-kalau saya dapat selamat dengan itu dari apa yang engkau lihat ini. Jawab anaknya, saya juga takut dari apa yang engkau takutkan itu. Kerana itu tidak dapat memberikan kepadamu sedikit pun. Lalu pergi kepada istrinya dan berkata kepadanya, saya sedikit pun kepadamu. Hai anak, kini saya berhajat kepada hasanatmu yang sekecil zarah. Kalau-kalau saya dapat selamat dengan itu dari apa yang engkau lihat ini. Jawab anaknya, saya juga takut dari apa yang engkau takutkan itu. Kerana itu tidak dapat memberikan kepadamu sedikit pun. Lalu pergi kepada istrinya dan berkata kepadanya, saya dahulu suamimu di dunia. Maka dipuji oleh istrinya. Lalu berkata, saya ini minta kepadamu. Ya, saya ini ingin minta kepadamu satu hasanat. Kalau-kalau saya bisa selamat dari apa yang kau lihat ini. Jawab istrinya, saya juga takut dari itu terhadap diriku seperti engkau. Sebagaimana firman Allah, wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana zakur kurba. Dan orang yang keberatan pikulannya itu, jika memanggil lain orang untuk memikulkannya, sebahagian tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggil itu kerabat yang dekat. Surah Al-Fatir ayat 18. Maksudnya apa ni? Ini cerita seorang ayah ya, yang dah ditimpa nak masuk ke dalam neraka. Perlukan satu saja pahala. Perlukan satu pahala untuk melepaskan dia pada bab neraka. Jumpa anak kandung dia. Apa kata dia? Mohon pada anak ni, minta satu besar, sekecil zarah je pahala tu. Kalau-kalau saya dapat untuk nak selamatkan ayahnya. Jawab anaknya, anaknya pun takut. Pasal apa? Pahala yang dia ada tu pun cukup-cukup. Kalau dia bagi satu hasanat pada ayah dia, dia pula tercampak ke dalam neraka. Allah. Tu. Masa itulah, tuan-tuan. Masa itulah, puan-puan. Masa itulah dipanggil. Masa itu dipanggil, nafsi, nafsi. Hal engkau, hal engkau. Hal aku, hal aku. Tu. Allah. Bukan orang lain, anak sendiri. Sebab tu ni Allah bagi peluang untuk buat pahala ni Ramadan. Ayah, jangan cari, jangan lepas peluang, cari sebanyak pahala yang kita dapat. Jangan harap pahala daripada anak. Jangan harap daripada kerabat. Jangan harap tunggu orang tahlil untuk kita. Jangan. Ni masa kita ni sekarang, kita tahlil dulu. Kita doa dulu. Kita mohon. Kita cari sebanyak pahala yang mungkin Allah bagi lagi 5 hari, lagi setengah bulan Ramadan ni, tuan. Mohon cari jalan untuk cari pahala yang terbaik setakat ni. Kita jumpa anak kandung kita sendiri tak dilayan. Walaupun tu anak kandung sendiri, akhirnya terserempak dengan isterinya. Dipujinya isterinya, lalu berkata, saya ini suami, minta kepadamu satu hasanat kalau saya dapat selamat dari apa yang kau lihat. Isterinya kata, saya juga takut. Masa apa? Pahala isteri pun cukup-cukup. Tu masalah akhir zaman.
orang buat pala cukup-cukup makan macam. Dahlah periksa pun dulu pun macam tu, belajar pun belajar cukup-cukup makan. Bila buat pala pun dia ikut macam tu juga, cukup-cukup makan. Pala cukup makan. Boleh ke? Ha, itu yang tak terdaya besok di akhirat. Anak tu pun cukup-cukup makan, isteri pun cukup makan. Isteri kata apa? Sorry to say lah. Kalau dia bagi pun, dia pula tercampak. Berat tu dah tinggal satu pahala, ngam-ngam cukup. Allah. Dapat? Tak dapat. Allah tu kan. Itu. Ya, dia umpamakan macam 49 per 50 lah. Ya. Ha. Isteri tu dah ada 50-50 lulus lah. Suami tu 49, anak-anak pun 49. Kalau anak tu, anak pun 50. Kalau anak dengan isteri tu bagi satu-satu, tinggal apa? 49, dia pula berat ke neraka. Ha, ni peluang untuk pemberat kita dalam bulan Ramadan. Ini diceritakan, walaupun kerabat kita yang terdekat tu yang dipanggil nafsi-nafsi. Hal engkau, hal engkau, hal aku, hal aku. Ha, masa tu. Walaupun anak kandung, walaupun isteri yang dicintai. Pak, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fatir itu, orang yang berkeberatan pikulannya itu, jika memanggil orang lain untuk memikulkan sebahagian, tidak akan dipikulkan sedikit pun. Meskipun yang dipanggil itu kerabat yang dekat. Ini cerita tadi. Suami, isteri, anak. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, innal kafira la yuljamu bi'arafiqih min tuli zalikal yaumil hatta yakula ya Rabbi irhamna walau ilan ilannar. Nabi SAW bersabda, orang kafir akan tenggelam dalam peluhnya kerana lamanya hari itu, sehingga ia berdoa, ya Tuhan, kasihanilah aku meskipun masuk ke dalam neraka. Allah, tuan-tuan. Ini kaum Islam, orang kafir. Meraung dia tak tahan dengan keadaan hari kiamat esok, hari akhirat esok. Sanggup dia, hantarlah ke dalam neraka. Janganlah. Minta kepada Allah Ta'ala ni Ramadan, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Mohon tuan-tuan. Abu Ja'far meriwayatkan dengan sanad radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, panjang hadis ni, kita baca makna terus tuan-tuan. Tiada seorang Nabi melainkan mempunyai doa yang mustajab, dan semuanya sudah menggunakan doa itu di dunia, sedang saya masih menyimpan doa itu untuk saya gunakan sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Ingatlah bahawa sayalah yang terkemuka dari semua anak Adam, dan bukan bangga. Itu bukan bangga. Dan saya juga yang pertama bangkit dari bumi. Nabi kata, dia yang pertama akan bangkit dari bumi besok lepas kiamat. Juga itu bukan bangga. Panji alham di tanganku pada hari kiamat, yang di bawahnya ada Adam dan anak cucunya. Pada kiamat, kesukaran dan kerisauan manusia akan bertambah dahsyat, sehingga mereka datang kepada Nabi Adam AS dan berkata, hai Abu Bashar. Abu Bashar ni apa maksudnya? Hai ayah dari semua manusia. Bashar ni manusia. Adam dipanggil bapa segala manusia. Supaya segera menyelesaikan kami. Berikanlah syafaatmu. Kita ni menghadap Abu Bashar, Nabi Adam, untuk minta syafaat, bantuan dia bagi kami, dengan minta kepada Tuhan supaya segera menyelesaikan kami ini. Lama menunggu besok di sana, bermusafir kita di padang mahsyar. Jawab Adam, itu bukan bahagian saya. Saya telah diusir dari syurga kerana dosaku,
dan kini aku tidak memikirkan sesuatu kecuali diriku sendiri. Lebih baik kamu pergi kepada Nuh alaihissalam, kerana dia sebagai nabi yang pertama. Akhirnya Abi Adam kata apa? Nafsi. Dia terpaksa fikirkan diri dia sendiri. Tersilap dia. Tersilap apa? Dulu di syurga, Allah dah bagi dia sempat syurga. Tiba-tiba dia langgar perintah. Terus tercampak dia. Tercampak ke mana? Tercampak ke dalam dunia. Musabab keluar daripada syurga. Asal memang tempat dia di syurga. Akhirnya kata, nafsi-nafsi mohonlah pada Nabi Nuh. Nabi Nuh, Nabi yang pertama. Ya. Apa jawapannya? Tuh. Maka mereka pergi kepada Nabi Nuh dan berkata, tolonglah kamu mintakan kepada Tuhan supaya lekas membebaskan kami. Jawab Nabi Nuh AS, bukan bahagianku. Saya telah mendoakan penduduk bumi sehingga tenggelam semuanya. Dan kini tidak ada yang aku fikirkan kecuali diriku sendiri. Tetapi kamu lebih baik pergi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam khalilullah. Nabi Nuh pun kata, nafsi-nafsi. Maksud apa? Dia ada silap cepat sangat. Ya? Dia tenggelamkan doa pada kaum dia, tenggelam. Selepas dakwah 850 tahun, tak silap saya. Ya, dakwah bukan 1 tahun, 800 tahun yang cuma ikut 80 orang yang naik kapal untuk kapal Minuh. Ya, akhirnya tak terdaya, dia doa Allah Ta'ala tenggelamkan kaum dia habis. Ha, tu, dia terasa bersalah cepat sangat, bukan cepat kan, 800 tahun dakwah punya lama. Tetapi kamu lebih baik pergi ke Nabi Ibrahim. Nabi Nuh kata, ya, Nabi Ibrahim alaihi salam khairullah. Maka pergilah mereka kepada Nabi Ibrahim AS dan berkata, tolonglah kami di sisi Tuhan supaya kami segera memutuskan urusan kami. Jawab Nabi Ibrahim AS, itu bukan urusanku sebab saya telah dusta 3 kali. Rasulullah SAW bersabda ketiga-tiganya itu kerana mempertahankan agama Allah. Pertama, Nabi Ibrahim ketika ia diajak ke upacara kaumnya yang menyembah berhala, menyembah api. Lalu ia menyatakan, innis saqim, sesungguhnya tipu, dia tak sihat. Yang kedua, ketika bertakwa, ya, bahawa yang merosakkan bahala-bahala itu yang di Mekah, hanya di sana inilah yang terbesar. Maksudnya dia tipu kaum tersebut, berhala yang patah, yang pecah, yang dun, dia tunjukkan pada berhala yang paling besar yang memegang kapak dia. Dia suruh tanya kaum dia pada berhala yang besar. Yang ketiga, ketika isterinya akan diganggu oleh raja yang zalim, lalu ia berkata, ini saudaraku. Kerana itu kini tidak ada sesuatu yang merisaukan hatiku kecuali bagaimana nasibku. Dia pun risau apa, bertipu 3 kali. Kerana itu kini tidak ada sesuatu yang merisaukan hatiku kecuali bagaimana nasibku. Tetapi kamu pergilah kepada Musa alaihissalam sebagai kalimullah yang langsung mendengar firman-firman Allah. Dia berkomunikasi, Nabi Musa ni berkomunikasi dengan Allah Ta'ala direct. Maka mereka langsung pergi ke Nabi Musa alaihissalam dan berkata, tolonglah kami gunakan syafaatmu untuk menghadap Tuhan supaya menyelesaikan urusan kami ini. Jawab Nabi Musa alaihissalam, itu bukan urusanku. Saya pernah membunuh orang tanpa hak dan kini aku tidak memikirkan kecuali nasib diriku. Tapi kamu pergilah kepada Nabi Isa alaihissalam, ruhullah. Nabi Musa pun sama juga, nafsi-nafsi. Dia bimbang pasal apa? Dia pernah tumbuk orang sampai mati. Tumbuk keturunan Fir'aun, keturunan Kipti. Ya, bergaduh, dia tumbuk orang tu, mati terus. Itu hebatnya Nabi Musa, sekali tumbuk je, mati. Akhirnya dia pesan kita, dipesan pada orang yang mohon syafaat itu, mohon kepada Nabi Isa alaihissalam, ruhullah dan kalimatullah. Maka segera mereka pergi ke Nabi Isa alaihissalam dan berkata,
Berikan jasa syafaatmu, mintakan kepada Tuhan supaya segera meringankan penderitaan kami ini. Jawabnya, saya telah diangkat sesama ibu oleh orang-orang sebagai Tuhan. Ya. Nabi Isa jawab, saya telah diangkat bersama ibuku oleh orang-orang sebagai Tuhan. Dan kini tidak ada yang merisaukan aku kecuali urusanku sendiri. Tapi bagaimana pendapatmu kalau ada barang yang terbungkus sendiri? Tapi dapat mencapai barang itu jika tidak dibuka penutupnya. Jawabnya, jawab mereka, tidak. Maka ia berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu penutup segala semua nabi-nabi, dan Allah telah mengampunkan baginya apa yang lalu dan apa yang kemudian. Lebih baik kamu jumpa, pergi kepadanya. Nabi Isa pun tidak terdaya. Akhirnya dia nasihatkan orang tersebut pergi berjumpa Nabi Muhammad SAW. Pasal apa? Nabi Isa, ibu dia, Maryam, diangkat sebagai Tuhan. Anak Tuhan dan Tuhan oleh orang Nasrani, orang Kristian. Itu yang dia tak terdaya. Ya, maksudnya kena renung. Kena renung. Ya, akhirnya semua Nabi-Nabi yang kita, yang dijumpai itu, tak boleh bagi syafaat. Tak boleh bagi bantuan. Cuma dia kata, nafsi-nafsi. Hal engkau, hal engkau, hal aku, hal aku. Kena renung, ya, bimbangnya kita bab-bab tersebut. Maksudnya kena renung kita hebatnya cubaan besok di hari kiamat, ngerinya di sana besok. Akhirnya Nabi Isa advise kita, carilah Rasulullah SAW, itulah penutup segala Nabi. Nabi yang diampunkan yang selepas, Nabi yang diampunkan yang sebelumnya. Maka datanglah, ya, sabda Rasulullah SAW, maka datanglah orang-orang itu kepadaku, lalu saya jawab kepada mereka, baiklah, sayalah yang akan membantu sehingga Allah mengizinkan bagi siapa yang dikehendaki dan diredai, maka tinggal sekehendak Allah. Kemudian bila Allah hendak menyelesaikan makhluknya, maka ada seruan, di manakah Muhammad dan umatnya? Maka kamilah yang terakhir di dunia dan yang pertama-tama dihisap pada hari kiamat. Kita ni beruntung jadi umat Muhammad SAW. Umat yang akhir, tapi dihisap, dihitung, diedit, diaudit kita ni besok yang pertama-tama. Umat lain tunggu dulu. Nabi Isa, umat dia tunggu. Nabi Ibrahim tunggu. Nabi Nuh tunggu. Nabi Musa tunggu. Nabi Nuh semua tunggu. Tapi Nabi Muhammad, Nabi yang akhir, umat dia, umat yang akhir, dia yang first kali akan dihitung. Beruntung tak kita? Beruntung, tuan-tuan. Carilah peluang. Ya? Carilah peluang. Paling hebat untuk kita dapatkan carilah peluang untuk kita dapatkan pahala. Pesanan Tuan Guru Datuk Ismail Kamus ada, ya, saya nota lama dia, nota lama Tuan Guru Datuk Ismail Kamus tersimpan, ada juga. Orang dunia ni, Tuan Guru kata ada 11 tanda-tanda orang yang berbahagia. Saya tulis sebenarnya, tapi ada sahabat tulis balik. Ini saya gambar dengan Tuan Guru. Orang yang bahagia duduk dalam dunia ni, ada 11 tanda-tanda ni. Ada dalam kitab Tanbiyah Ghafir ni. Ya, kita akan jumpa orang ke Malaysia, kita akan jumpa bab tu. Bab, saya tak ingat nama bab tu. 11 tanda orang yang berbahagia. Yang pertama, Tuan Guru kata, yang pertama, tanda orang berbahagia ni, tidak rakus dengan dunia ini. Bab dunia ni dia tidak rakus. Dia tak terkejar-kejar, bertenang. Apa yang Allah bagi, alhamdulillah. Ini bab qanaah tu hebat. Ini lagi puasa ni, lagi hebat. Lagi Ramadan ni, didik lagi bab qanaah. Dia, apa yang ada cukup. Tu yang hebat. Tanda dia bahagia. Tidak rakus dengan
dunia ini. Kita kadang rakus, tak cukup-cukup, bukan tak bukan rakus, tak cukup-cukup. Dah puasa ni pun tak cukup. Dah PKP dah. PKPB dah. Pun tak jeran-jeran. Tak tahu. Tak cukup-cukup. Beli lagi, online lagi, order lagi, bank in, internet lagi, beli. Tak berhenti. Allah. Macam lama lagi nak hidup. Itu kesilapan besar kita. Tanda-tanda orang bahagia tidak rakus dengan bab dunia. Yang kedua, tanda orang yang bahagia ni sibuk beribadat. Ni. Bila Allah bagi Ramadan ni non-stop, belum Ramadan dah training dah puasa Isnin Khamis. Nak praktis, ada stamina untuk Ramadan. Stamina untuk waktu puasa Ramadan. Ada stamina untuk tarawih. Ada stamina untuk berpuasa. Ada stamina untuk maintain bacaan Quran dia, speeding dia cantik. Ya. Dia ada bab sibuk beribadat. Masa dia terus gunakan. Ini pesanan Tuan Guru kita, sibuk beribadat, carilah jalan. Ada masa gunakanlah. Ya, waktu tengah sihat ni gunakanlah. Bila dah sakit, tu kadang-kadang Tuan Guru dia, sebenarnya kamu ni kalau dia sakit, dia dulu dia pernah ziarah, apa dia pesan? Tengah sihat ni buatlah, carilah zikir yang terbaik, zikir yang banyak, bacalah zikir, jangan berhenti. Tengah sihat, jangan berhenti. Pasal apa, dia pernah tegur saya, besok dah sakit macam dia nak sebut subhanallah tu tak terdaya. Saya nampak dia menangis melilih, kata nak sebut subhanallah tu, walhal dia dah biasa buat beribu-ribu kali. Beribu-ribu kali dia buat zikir. Tapi bila dah sakit, tak terdaya dia nak buat zikir. Tu, sibuk beribadat. Ni Ramadan, jangan berhenti. Quran kita, solat sunat kita, tarawih, qiyamulail kita, buat kebajikan, sedekah kita. Jagalah tuan-tuan antaranya. Yang ketiga, Tuan Guru pesan, kurangkan bercakap melainkan yang perlu. Orang bahagia ni cakap dia tak banyak. Itu yang latih pada Ramadan. Kurang bercakap. Takut terlebih bercakap, dia jadi dosa. Riak, sombong, ego dan macam-macam. Yang keempat, tanda orang bahagia, memelihara solat 5 waktu. Tak boleh miss berjemaah. Tak boleh miss sembahyang 5 waktu. Tak boleh lambat. Tepat waktu. Ni Ramadan. Tepat waktu kita jaga sembahyang. Tapi ramai yang tak jaga waktu maghrib, lambat sembahyang. Pasal apa? Berbuka puasa. Jangan. Buka kurma dulu, air kosong dulu, terus sembahyang maghrib. Takkan kita tak boleh tunggu sekejap. Kalau subuh tadi imsak sampai berbuka puasa, kita boleh tunggu lebih daripada 5 jam. Takkan ini 1 minit, 2 minit tak boleh tunggu. Yang kelima, tanda-tanda orang berbahagia, bersahabat dengan orang soleh. Kata Tuan Guru, jangan lekang 7 hari. Allah, kena berhubung, cari jalan. Yang kelapan, ketujuh, keenam, tawaduk, merendah diri. Tawaduk, jangan terangkat, jangan terasa hebat. Ni puasa, tawaduk kita. Perkataan pertama, ta, kof, waw, ya. Ta, tawaduk. Kof, kona'ah, waw, wara', ya. Yakin balasan Allah Ta'ala. Yang ketujuh, menjauhi daripada yang haram. Wara' tadi, takut yang haram. Takut nak ambil yang syubhat, walaupun sekupang, walaupun 2 kupang. Elak, tanda orang yang bahagia. Yang kelapan, tanda orang yang bahagia, tanda orang berbahagia. Yang kelapan, pemurah dan baik hati. Didik, jangan kedekut, jangan jadi bakhil. Takkan tak faham-faham, Piramli dah buat cerita haji, bakhil. Jadi pemurah kita.
elok berkawan dengan orang yang pemurah, eh? Dan baik hati. Tanda orang bahagia yang seterusnya, yang kesembilan, kasih sayang sesama makhluk. Eh, sesama manusia pun hebat, sesama makhluk yang lain pun hebat. Kucing pun hebat, anjing pun hebat, semua hebat makhluk. Eh, Imam Syafi'i nak menulis kitab, tengah-tengah menulis tu, panel itu nak celupkan dakwat tu, dihinggap oleh seekor lalat. Tak silap saya, Imam Syafi'i. Eh, lalat tu nak minum dakwat tu. Imam Syafi'i berhenti sekejap menulis. Sampai lalat tu puas minum, terbang, baru dia sambung balik. Oh, dengan binatang hebat, haiwan hebat, makhluk, makhluk juga. Kita kadang-kadang dengan makhluk tak ada adab, tak beradab. Ha, ni. Yang ke sembilan, sepuluh, berguna kepada masyarakat. Ya. Kita ni biar orang yang bahagia ni ada fungsi dengan masyarakat. Boleh bantu, boleh bagi bantuan, boleh bagi kebajikan dan macam-macam. Ada guna kita ni. Jangan langsung tak berguna. Yang ke-11, orang yang tanda bahagia yang paling hebat, selalu ingat mati. Cepat. Eh? Dia bimbang, dia bimbang bab mati. Dia selalu ingat bab mati. 11. 11 tanda orang berbahagia. Pertama, tidak rakus dengan dunia. Kedua, sibuk beribadat. Ketiga, dia kurang bercakap melainkan yang perlu sahaja. Keempat, memelihara solat 5 waktu. Kelima, bersahabat dengan orang soleh. Keenam, tawaduk, yakni merendah diri. Ketujuh, menjauhi daripada yang haram. Kelapan, pemurah dan baik hati. Kesembilan, kasih sayang sesama makhluk. Kesepuluh, berguna kepada masyarakat. Kesebelas, selalu ingat akan mati. 11 tanda orang berbahagia. InsyaAllah. Itu. Ya. Balik pada kitab tadi. Mana kita berhenti? Lalu aku berdiri, ya. Nabi kata, di manakah Muhammad dan umatnya? Maka kamilah yang terakhir di dunia dan yang pertama-tama hisabnya pada hari kiamat. Lalu aku berlari berdiri bersama umatku. Maka umat-umat itu membuka jalan untuk kami sehingga ada suara. Hampir saja umat ini semuanya merupakan nabi-nabi. Kemudian aku maju ke pintu syurga dan mengetuknya, lalu ditanya, siapakah itu? Jawabku, Muhammad Rasulullah SAW. Lalu dibukakan dan segera aku masuk dan bersujud kepada Tuhan serta memuja-muji kepada Tuhan dengan pujian yang belum pernah diucapkan oleh seorang pun sebelumku. Kemudian aku diperintahkan, angkatlah kepalamu dan katakanlah akan didengar, dan mintalah akan diberikan, dan berikan syafaatmu akan diterima. Maka saya memberikan syafaatku kepada orang-orang yang di dalam hatinya ada seberat semut ataupun zarah ataupun jagung dari iman, keyakinan di dalam, di samping syahadat, ya, bab syahadat, syahadah La ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Nabi bagi syafaat. Hebatnya orang yang ada benda, ada yakin dengan Allah, dengan Rasulullah SAW. Tu dibagi syafaat pada kita. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an berkata, ketika masuk ke masjid berjumpa dengan Ka'bul Ahbar sedang memberi nasihat kepada orang-orang.
Maka Umar berkata kepadanya, berilah kami nasihat-nasihat dan cerita-cerita yang dapat menambah takut kepada Allah. Maka Ka'bul Akhbar berkata, sesungguhnya sesungguhnya ada malaikat-malaikat dijadikan oleh Allah berdiri tegak, tidak pernah membungkuk punggung mereka, dan ada yang tetap sujud dan tidak pernah mengangkat kepalanya sehingga ditiupkan sangkakala, dan mereka bertasbih subhanakallahumma wa bihamdika ma abadnaka haqqa ibadatika wa haqqa ma yanbaghi laka an tu'bada. Maksud, maha suci engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Kami tidak dapat beribadah kepadamu sepenuh ibadah yang layak kepadamu, yang layak bagimu untuk disembah. Cerita ya, cerita sahabat tu ya, sungguhnya ada malaikat yang Allah jadikan berdiri tegak terus menerus, tak berhenti tegak ya, qiam dia. Kemudian ada yang rukuk, sampailah ni masih rukuk lagi. Ada yang sujud, masih lagi sujud, tak pernah mengangkat kepalanya, sampailah ditiupkan besok sangkakala, dan mereka bertasbih, maha suci engkau ya Allah, segala puji bagimu. Kami tidak dapat beribadah kepadamu sepenuh ibadah yang layak padamu. Ini, itu pun dia masih rasa tak cukup beribadah. Pak, cuba renung. Itu pun masih lagi tak cukup beribadah. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, mereka neraka jahanam akan dipendekkan, akan diperdekatkan pada hari kiamat lalu bergemuruh. Dan bila telah dekat, ia bergemuruh dengan satu suara. Dan di saat itu tidak ada seorang nabi atau orang yang mati syahid melainkan bertekuk lutut jatuh. Maka tiap nabi mati syahid atau siddiq akan berdoa, ya Allah, saya tidak minta kecuali keselamatan diriku. Sehingga Nabi Ibrahim lupa pada Nabi Ismail, Ishak, ya, sambil berkata, ya Tuhan, aku Khalilullah Ibrahim. Dan pada saat itu andakan engkau hai putera Khattab mempunyai seperti amal 70 Nabi, nescaya engkau mengira bahawa dirimu tidak akan selamat. Maka menangislah semua yang hadir ketika Umar melihat keadaan itu. Lalu Umar berkata, ya Ka'ab, berikanlah kepada kami khabar yang menggembirakan. Maka berkata Ka'ab, berikan kepada kami khabar yang menggembirakan. Ya, kata Ka'ab, sesungguhnya bagi Allah ada 313 syariah. Tidak seorang yang menghadap kepada Allah dengan salah satu syariah itu asal disertai dengan kalimat La ilaha illallah, melainkan kamu tahu besarnya rahmat Allah, nescaya kamu malas beramal. Hai saudara-saudara, bersiap-siaplah menghadapi hari kiamat itu dengan amal soleh dan menjauhi maksiat, sebab tidak lama engkau akan menghadapi hari kiamat dan menyesal terhadap masa hidupmu yang terbuang sia-sia. Ketahuilah bahawa bila engkau mati, bererti telah tiba hari kiamatmu. Sebagaimana kata Al-Mughirah bin Syu'bah, kamu menanti hari kiamat padahal kiamatmu ialah saat kematianmu. Maksudnya kita ni jangan nak tunggu-tunggu hari kiamat. Padahal apa? Padahal kiamat kita adalah kematian kita. Tu. Jangan kita sibuk dengan bab cerita-cerita kiamat, kita lupa kiamat kita. Ini ceritakan oleh sahabat. Disuruh kita ni bersiap-siap, ya, bersiap-siap untuk bersiap-siap untuk cerita bab hari kiamat.
Sekejap eh. Ada call daripada anak di Turki, insyaAllah. Okey, balik perenggan tadi, maksudnya kita dinasihatkan oleh Ka'ab supaya menjauhi maksiat. Sebab tidak lama engkau akan menghadapi hari kiamat dan menyesal. Ya, itu kena-kena kita. Jangan kita cari pasal dengan Allah SWT. Ini pesan juga Al-Mughirah bin Syu'bah. Kamu menantikan hari kiamat padahal kiamat. Sebentar tuan, anak saya call daripada anak saya call daripada Turki. Minta maaf. InsyaAllah. Okey, balik pada kitab tadi. Al-Qamah bin Qais ketika hadir jenazah, lalu ia berdiri. Berdiri di atas kubur dan berkata, adapun hamba ini maka telah tiba kiamatnya. Sebab seorang bila mati maka melihat segala persoalan hari kiamat, iaitu syurga. Iaitu syurga, neraka dan malaikat, dan ia tidak dapat berbuat suatu amal, maka ia bagaikan seorang yang berada pada hari kiamat. Dan ia akan bangkit pada hari kiamat menurut keadaan saat matinya. Maka untung, sungguh untung orang yang siapa yang penghabisan amalnya kebaikan. Dipesankan kita ni hujung hidup kita ni supaya kita mati hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya mati dalam bulan Ramadan, tengah buat kebajikan, tengah beribadat, tengah berperang fi sabilillah. Ini antara yang dipesankan. Ya. Okey. Habis kitab tu, kita sentuh sikit bab Ramadan, ya, bab nuzul Quran sikit. Saya sikit nota lama saya, ya, tuan-tuan. Sidang Ramadan ni kita dah hampir ke fasa yang pertengahan, ya. Itu kena renung kita. Okey. Terenung sikap dan pendirian kita serta amalan kita semasa kita berada di fasa yang hampir terakhir, ya, separuh akhir lah kini. Dah masuk yang 10 yang akhir kedua. Kedua, 10 yang kedua. Tak mungkin dah masuk 10 yang akhir. Ya. Jika kita ni, ya, cuba renung. Ya. Jika kehidupan kita sebagai pelajar, kita akan berusaha sedaya upaya untuk menjadi graduan yang berjaya.
merebut segala peluang yang ada kita ketika belajar supaya apabila kita menamatkan pengajian mampu perolehi pengiktirafan yang terbaik, mendapat peluang pekerjaan yang terbaik serta berusaha sedaya upaya mungkin memenuhi kerja masa depan. Kita juga memastikan CV ketika temuduga nanti adakah rakaman yang terbaik. So, kehidupan kita akan menjadi dipersembahkan kepada penemuduga. Tu, dapatkan kelayakan. Dan kita berusaha untuk menjadi pelajar terbaik, kita berusaha terus berusaha, kita mencari jalan yang terbaik, yang terbaik. Inilah seharusnya sikap kita. Jika kita seorang pekerja pun, jadi pekerja yang terbaik. Jika kita memimpin rumah tangga, jadi pemimpin yang terbaik. Jika kita memimpin organisasi, seharusnya kita buat yang terbaik. Jika kita sebagai hamba Allah Ta'ala yakin dengan janji-janji Allah, maka kini kita berada di fasa yang hampir terakhir bulan Ramadan. Belum pasti tahun depan kita dapat bertemu Ramadan seperti mana tahun ini. Apakah kita ni sebagai orang Muslim dan hamba kepada Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang sudah merancang untuk siapkan kita memastikan tawaran Allah kepada hambanya untuk kita perolehi, untuk kita kecapi. Tu, apakah kita hasil hebat dalam tarbiyah madrasah Ramadan ini, mampu kita lahirkan diri kita sebagai orang yang bertakwa? Sebaik saja kita keluar daripada bulan penuh keberkatan ini. Bersediakah kita memastikan tarbiyah Ramadan ini terus mengalir dalam diri sepanjang kehidupan kita selepas ini? Bersediakah kita bertemu Allah setelah sedetik kematian nanti, habis Ramadan? Tidakkah kita bimbang tingkah laku dan pendirian silap kita selama ini akan menyebabkan kita tidak layak mendapat pengiktirafan Allah kelak? Apakah sikap kita? Sesungguhnya kedatangan bulan Ramadan disambut dengan penuh kesyukuran dengan berpuasa di siang hari. InsyaAllah, anak saya. InsyaAllah. Kedatangan Ramadan bersama rahmat Allah, keampunannya, di samping melipat gandanya pahala dan juga anugerah Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1,000 bulan. Kedatangan Ramadan juga mengingatkan kita sebagai beberapa peristiwa besar berlaku pada bulan ini. Boleh kita sama-sama renungi. Pada 17 Ramadan turunnya wahyu pertama. Wahyu pertama kepada Rasulullah SAW sewaktu berumur 40 tahun, Malaikat Jibril di Gua Hira. Kedua, peperangan Badar Kubra yang merupakan tapak kemenangan Islam dalam melebarkan penguasaan Islam waktu peperangan Badar, 17 Ramadan juga. Yang ketiga, pada bulan ini telah menyaksikan berlakunya pembukaan kota Mekah yang gemilang oleh Rasulullah SAW pada tahun 8 Hijrah. Yang keempat, pada bulan ini juga berlaku pembebasan Baitul Maqdis dan Masjid Aqsa daripada cengkaman kerajaan Rom oleh pahlawan Islam Salahuddin Al-Ayubi. Ni, waktu Ramadan ni kita cari jalan untuk temu dengan Allah Ta'ala. Okey. Tu. Sebab tu nuzul Quran ni, itu saya sentuh sikit sebab nuzul Quran. Sebenarnya bulan Ramadan ni bulannya turun Al-Quran. Maka kita bukan saja mesti bersungguh dalam bacaan Quran. Tetapi apa yang paling penting ialah mengamal dan melaksanakan segala ajaran Al-Quran. Kita mestilah berusaha menghindari sikap golongan yang menjauhi Al-Quran, di mana ulama mengatakan bahawa 5 orang yang dianggap berhijrah ataupun menjauhi Al-Quran ialah dia tidak mahu mendengar dan beriman kepada Al-Quran. Dia hanya beriman dan baca Al-Quran saja tapi tidak mengamalkan isi kandungannya. Dia tidak mendalami memahami maksud Al-Quran.
Dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai ubat penyembuh terhadap berbagai penyakit hati. Dia tidak mahu menggunakan hukum Al-Quran dalam kehidupan seharian. Rasulullah SAW telah berpesan tentang cara terbaik dari menyelamatkan bagi menyelamatkan diri daripada kekacauan dan bala bencana. Bala bencana yang besar iaitu berpegang teguh dengan Al-Quran. Baginda turut menyatakan keistimewaan Al-Quran. Antaranya ialah, pertama, Quran menjadi pemutus antara yang hak dan yang batil, bukannya keterangan olok-olok. Kedua, golongan sombong dan angkuh yang meninggalkan Al-Quran akan dibinasakan. Siapa yang mencari petunjuk selain Al-Quran akan disesatkan oleh Allah. Yang ketiga, Al-Quran merupakan tali Allah yang teguh, kukuh dan jalan yang lurus di mana berpegang teguh kepada ajarannya. Maka hawa nafsu tidak akan menyeleweng ataupun terpesong. Yang keempat, kalimah-kalimah Al-Quran tidak akan bercampur aduk atau kesamaran dengan kata-kata makhluk sehingga para ulama tidak merasa jemu daripada mengkaji isi kandungannya. Kelima, keindahan, kemanisan, kelazatan membaca Al-Quran tidak akan susut, hilang sekalipun ia dibaca berulang kali. Yang keenam, kandungannya yang menakjubkan tidak berkesudahan. Siapa yang memperkatakan suatu berdasarkan Al-Quran, maka benarlah perkataannya. Siapa yang beramal dengan ajaran Al-Quran, maka dianugerahkan pahala. Siapa yang buat keputusan berdasarkan hukum hakam Al-Quran, maka adillah keputusannya. Siapa yang berdakwah supaya orang ramai menuruti ajaran Al-Quran, sudah tentu dia dan mereka boleh hidayah, petunjuk ke jalan yang lurus. Kita mesti sedar bahawa kita sekarang ini berada zaman yang penuh dengan fitnah, ujian terhadap iman kita. Oleh itu, rapatkan diri kita dengan Al-Quran dari segi pembacaan dan pengamalannya. Tiada ubat yang paling mujarab dalam mengubati hati dan anggota zahir melainkan Al-Quran. Umat Islam punah akidahnya dan musnah akhlaknya bila jauh daripada ajaran Al-Quran. Musuh Islam telah lama sedar dan tahu bahawa bila umat Islam menjauhi Al-Quran, maka penjajahan terhadap pemikiran sistem kehidupan umat Islam akan terus berlangsung dengan mudah. Sebaliknya, jika umat Islam sedar seterusnya berusaha bersungguh-sungguh dalam mengembalikan pelaksanaan Al-Quran dalam kehidupan, maka sebarang sistem yang bercanggah dalam Islam akan dihapus serta umat Islam kembali memiliki jalan umat yang memperolehi kemerdekaan yang hakiki. Bila hati jauh daripada siraman Al-Quran menyebabkan umat Islam mencari perkara yang bercanggah daripada Islam bagi menenangkan hati, yang menyebabkan ramai kekalangan umat Islam terlibat dalam najis dadah, arak serta hiburan yang merupakan antara senjata musuh Islam dalam merosakkan umat Islam. InsyaAllah, itu ya. Kena ingat ya, Quran ni hebat kesannya pada umat Islam. Umat Islam adalah golongan majoriti, tapi kebanyakan kita terjajah dan mundur dalam negara sendiri dari segi pembangunan kebendaan modal insan. Umat Islam lemah bukan saja kerana malas, tapi tidak tahu membaca Al-Quran, tapi juga kerana tidak mengamalkan saranan dan arahan yang telah ditunjukkan Allah dalam Al-Quran. Itu yang ketewasan kita, Al-Quran. InsyaAllah, tak ketua hari ini ya, kesan bab Al-Quran sebenar nuzul Al-Quran. Mudah-mudahan pengisian hari ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di Yaumul Mahsyar. Mohon tuan-tuan ya, teruskan hayati Al-Quran, hayati Ramadan, hayati 10-10 yang akhir ni, dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala bekalan yang hebat, insyaAllah. Mohon tuan-tuan doakan Tuan Guru kita, Tuan Guru Datuk Ismail Kamus ya, supaya terus sembuh, insyaAllah ya.
dan mohonkan doa-doa anak-anak saya di Turki, masih 3 orang di sana setengah study kitab Quran Abdillah, kitab sekarang, mohon doakan biar cepat habis. InsyaAllah kita sudah dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa si arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri bina wa ahdi awalina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim, sembuhkanlah Tuan Guru kami, Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Tuhan, mohon sembuhkanlah dia, sihatkan dia kembali. Ya Allah, banyak lagi ilmu-ilmu yang kami tidak perolehi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bantulah Tuan Guru kami, rahmatilah dia, mudah-mudahan diberkati. InsyaAllah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.